Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita sih ketemu lagi ya di mata kuliah teknologi struktur. Mata kuliah ini kita selalu memilih objek-objek yang ya yang menurut saya sih cukup menarik dan yang sering kita lakukan ya sebagai sarjana atau mahasiswa teknik sipil. Kita selalu berhadapan ya dengan hal-hal struktur ya yang seperti ini. Jadi untuk kali ini saya pilih masalah SPT, standar penetration test ya. Prosedurnya seperti apa atau standar penetration test kita seperti apa? Jadi standar penetration test ini adalah salah satu ya uji tanah untuk mengetahui daya dukung tanah ya, kalau di cara SPT ini mendapatkan nilai NSPT. Nanti kita akan melihat apa yang dimaksud dengan nilai N value SPT itu. Di samping itu ya, kalau di teknik sipil cukup populer lah ya SPT, sondir ya. Artinya kedua metode ini adalah untuk melakukan penelitian tanah. Tuh, metodenya berbeda ya, metode berbeda, fungsinya mungkin perannya ya, perannya mempunyai masing-masing ada kelebihan. Jadi ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kapan kita menggunakan alat SPT, kapan menggunakan sondir. Mungkin sedikit saya jelaskan dulu masalah perbedaannya ya. Kalau SPT adalah alat uji dinamis. Dinamis artinya menjatuhkan hammer ya dengan ketinggian tertentu, dengan berat tertentu, kemudian mengadakan penetrasi. Ya, kalau di SPT ini kan 12 inci ya, 30 senti. Nah, itulah dibaca nilai N value. Sedangkan selama ini yang sering sekali kita jumpai adalah sondir atau CPT. Ya, sondir itu adalah alat yang statis ya. Beda dengan SPT, SPT dinamis ya. Ya, sondir dibaca per 20 senti ya, ditekan kemudian dibaca di manometer. Ya, mungkin kalau ditanya yang mana lebih akurat, saya akan mengatakan kalau akurasi sondir akan lebih tinggi karena bacaannya per 20 senti kemudian statik ya. Ya, dengan cara statik ya, setiap 20 senti dibaca. Sedangkan NSPT ya kelihatannya tidak memungkinkan dibaca per 20 senti. Kalau pengeborannya cukup dalam, mekanismenya cukup ribet ya, semua pengeborannya dicabut lagi kemudian diganti dengan apa yang dikatakan split spoon, itu baru di uji SPT nya tidak mungkin bor 20 senti dicabut, di uji SPT bor lagi 20 senti. Nah, itu menyebabkan ribet sekali dan memakan waktu sangat lama dan akan memakan biaya sangat besar. Nah, tentu dengan bacaan per 2 meter ya, kalau kita akan kehilangan data-data ya di antara 2 meter. Kalau SPT bacanya 2 meter setiap 2 meter. Di SNI nanti kita akan melihat SNI-nya. SNI boleh antara 1,5 sampai 2 meter. Nah, bahkan untuk tanah yang homogen, misalnya rawa-rawa dia homogen, rata-rata sama aja, itu bisa setiap 4 meter dibaca diuji SPT-nya itu. Nah, dan kita coba melihat ya apa itu uji SPT itu ya. Di foto sebelah kanan itu kelihatan itu uji SPT di pantai ya, dibuat peranca ya.
itu nampak itu ditancapkan kayu-kayu di pantai, di tanahnya, kemudian dibuat semacam panggung. Nah, disitulah alat bor mesin. Jadi pada umumnya uji SPT kita itu kita bor dulu tanah baru diuji, ya. Tentu kita butuhkan bor mesin untuk mengebor tanah, dan bor itu pada umumnya adalah wash boring, semacam ngebor air. Dan uji SPT ini kalau dilakukan di darat, nah, lebih simpel dia, ya, dia langsung bisa letakkan di atas tanah, kemudian dilakukan pengeboran, kemudian diadakan pengujian yang kita katakan tadi 1,5 meter sampai 2 meter. Jadi apa itu standar penetration test atau SPT? Tidak diragukan lagi bahwa salah satu aspek terpenting dalam geoteknik adalah penyelidikan tanah yang baik dan benar. Salah satu uji di lapangan yang dapat dikatakan hampir selalu dilakukan dalam setiap penyelidikan tanah di Indonesia adalah uji penetrasi standar atau standar penetration test, atau umumnya kita kenal dengan nama SPT. Tidak saja di Indonesia, SPT yang dikembangkan sejak 1927 ini juga dipakai secara luas di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan uji SPT ini menggunakan peralatan yang sederhana, mudah di pengoperasiannya, mudah pemeliharaannya, dan relatif murah. Tapi kalau dihitung murah, ya sondir lebih murah, ya jauh lebih murah. Kemudian dari International Reference Test Procedure atau ISSMFA, definisi uji SPT menurut ISSMFA 1988 adalah pengujian kekuatan atau perlawanan tanah terhadap penetrasi sebuah tabung belah. Nanti kita akan lihat tabung belahnya seperti apa. Ya, tabung belah baja di dalam lubang bor. Penetrasi tabung belah SPT ini dilakukan dengan menjatuhkan palu seberat 63,5 kilo. Ya, jadi kita lihat dulu yang palu ini di sini di gambar sebelah kanan itu nampak dunut hammer. Jadi tipe hammernya dia macam-macam. Untuk yang ini yang di adalah dunut hammer, itu yang palu seberat 63,5 kilo. Kemudian tadi dikatakan tabung belah, lihat foto di sebelah kanan yang di bawah tanah ini, ya, yang di dalam borehole ini ada borehole, dalamnya ini tabung belah, ya, di dalamnya. Jadi yang palu tadi seberat 63,5 kilo, dia akan jatuh pada bantal dengan infill. Ini di gambar nampak, ya, tinggi jatuhnya 30 inci atau 75 cm ini. Jadi 35 inci atau 75 cm jatuh ke infill. Jumlah pukulan, jadi jatuhnya sekali dua kali dipukul sehingga penetrasinya adalah tabung belah, itu disebut nilai N yang diperlukan untuk memukul tabung belah tersebut hingga memperoleh penetrasi sebesar 300 mili. Jadi nanti tabung belah kalau sudah dipenetrasi di dalam tanah dengan penetrasi sejauh atau sepanjang 300 mili, itu dihitung berapa kali pukulan, itu yang disebut dengan nilai N atau N value. Nah, di sini penetrasi 300 mili dari dasar lubang bor disebut perlawanan penetrasi SPT atau nilai N SPT. Dari tabung belah tersebut juga dapat diperoleh contoh tanah terganggu untuk diidentifikasi. Jadi tabung belah di dalamnya ketika penetrasi
itu tanah bisa masuk ke dalam tabung belah karena di dalamnya cong di tabung belah itu. Disebut tabung belah, nanti tabungnya bisa dibuka kayak terbelah. Ya. Nah, di SNI, SNI 4153/2008 itu mengatur tentang pengujian SPT. Ya, ini adalah perubahan dan perbaikan dari SNI sebelumnya. Jadi kita lihat apa apa itu SPT menurut SNI. Suatu metode uji yang dilaksanakan bersamaan dengan pengeboran untuk mengetahui baik perlawanan dinamik tanah maupun pengambilan contoh terganggu. Ya, contoh terganggu atau disturbed sample dengan teknik penumbukan. Uji SPT terdiri dari uji pemukulan tabung, tabung belah dinding tebal ke dalam tanah, disertai pengukuran jumlah pukulan untuk memasukkan tabung belah sedalam 300 mili vertikal. Dalam sistem beban jatuh ini digunakan palu seberat 63,5 kg yang dijatuhkan secara berulang dengan tinggi jatuh 0,76 meter atau 76 cm. Pelaksanaan pengujian dibagi dalam 3 tahap, yaitu berturut-turut setebal 150 mili. Nanti kita akan lihat 3 tahapnya seperti apa, ya. Untuk masing-masing tahap, tahap pertama dicatat sebagai dudukan. Ya, tahap pertama sebagai dudukan. Sementara jumlah pukulan untuk memasukkan tahap kedua dan tahap ketiga dijumlahkan untuk diperoleh nilai N atau perlawanan SPT dinyatakan dalam pukulan, ya, per 0,3 meter. Jadi yang dijumlahkan adalah tahap kedua dan tahap ketiga. Tahap pertama tidak dijumlahkan. Di SNI juga, ya, ini saya ambil hanya dua item aja, SNI-nya cukup banyak menjelaskan. Nah, nanti keterangan lebih lanjut bisa dibaca di SNI secara lengkap. Jadi di 4.3.1 ya, pengujian penetrasi dengan SPT. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengujian penetrasi dengan SPT adalah A. Peralatan harus lengkap dan layak pakai. B. Pengujian dilakukan dalam lubang bor. C. Interval pengujian dilakukan dalam kedalaman antara 1,5 meter sampai 2 meter. Itu yang tadi saya katakan, SNI ya menyarankan 1,5 sampai 2 meter untuk lapis tidak seragam. Jadi kalau tanah tidak seragam bisa diadakan 1,5 meter sampai 2 meter. Ya, si tergantung permintaan ya. Saya pakai 1 meter pada kedalaman tertentu, ya. Dan pada kedalaman 4 meter kalau lapisan seragam. Jadi maksudnya kalau lapisan seragam diuji nilainya lebih kurang itu juga dan mungkin tidak ada perubahan nilai, maka itu setiap 4 meter masih memungkinkan, ya. Kemudian yang D, pada tanah berbutir halus digunakan ujung split barrel. Split barrel itu yang tabung belah, ya, yang tabung belah. Digunakan ujung split barrel berbentuk konus terbuka, open cone, dan pada lapisan pasir dan kerikil digunakan ujung split barrel berbentuk konus tertutup, closed cone. Nanti kita akan lihat, saya sudah persiapkan gambarnya juga, ya, apa itu open cone dan closed cone. Kemudian E, contoh tanah tidak asli diambil dari split barrel sample. Nah, itu yang tabung belah. Jadi contoh tanah tidak asli atau dikatakan contoh tanah terganggu atau disturbed sample. Itu bisa diambil di dalam tabung SPT. F, sebelum pengujian dilakukan, dasar lubang bor harus dibersihkan terlebih dahulu.
J, jika ada air tanah harus dicatat. H, pipa untuk jalur palu harus berdiri tegak lurus untuk menghindari terjadinya gesekan antara palu dengan pipa. Itu akan mempengaruhi nilai atau energi pukulan, ya. Kalau dia bergesekan, berarti energi akan mempengaruhi energi pukulan. Dan I, formulir isian hasil pengujian. Jadi semua alat ukur harus dikalibrasi minimum, kayak split sumper tadi, infill, ya, itu bisa dikalibrasi minimum 1 kali dalam 3 tahun. Ini kita ambil hal-hal yang berkaitan dengan SPT di SNI 4153/2008. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, mungkin ada baiknya di samping kanan saya ada video, ya, ada videonya. Saya putar video sambil menjelaskan. Ini ada video pengujian SPT. Jadi pengujian SPT ini dilakukan setelah dibor, ya. Jadi lubang bor, katakanlah ini sampai 19 meter, 20 meter, ya. Selesai ngebor, uji SPT. Kalau 18 meter diuji, 20 meter diuji, 22 meter diuji. Nah, ini adalah salah satu, ya, salah satu interval pengujian. Kalau tidak salah, ini di video kedalaman 19 meter, ya. Kita coba saksikan dulu. Nah, ini yang 3 tahap dibuat, ditandai dengan putih, ini dengan tanah, ya. Ya, dengan tanah warna putih, masing-masing 15 cm. Nampak 15 cm, ini 3 tahap. Nanti pukulan tahap 1, 15 cm pertama, 1, 2, 4. Jadi tahap 1, 4, 4 kali baca. Mulai satu lagi, pukulan tahap kedua, 2, 3, 4, 5, tahap kedua 5, kita pukul tahap ketiga. Jadi pemukulan tahap, jadi tahap ke tahap pertama 4, tahap kedua adalah 5 dan 15 cm, tahap ketiga adalah 6, ya. Nah, yang dikatakan nilai NSPT itu adalah jumlah pukulan tahap kedua dan tahap ketiga. Berarti 5 tambah 6, nilai NSPT pada kedalaman yang diuji dalam video ini adalah 11. Dan tahap 1 tidak dibaca, itu untuk perataan tanah, ya. Dan tahap 2 dan tahap 3 kalau dijumlahkan itu sudah 30 cm. Jadi kita